Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan channel Rajo Kaos Indonesia bosku. Saya senang banget hari ini karena akan mereview cincin merah-merah sekali bosku. Dan pedes-pedes sekali dan tentunya potensi kesayangan. Buat yang baru ketemu channel ini jangan lupa klik tombol subscribe bosku. Dan juga klik tombol like dan juga tulis komentar ya. Karena setiap minggunya channel Rajo Kaos Indonesia selalu bagi-bagi 2 paket batu akik gratis kepada 2 orang subscriber yang setia menonton channel Rajo Kaos Indonesia ya. Jadi buat yang nanya bagaimana untuk mendapatkan giveaway dari channel ini, yaitu dengan support channel Rajo Kaos Indonesia dengan klik tombol like, tulis komentar, dan juga tentu saja sudah subscribe di setiap video postingan dari channel Rajo Kaos Indonesia bosku ya. Hari ini merahnya, cincin merahnya pedes-pedes banget dan paten-paten kali warnanya bosku ya. Dan tentunya dengan kualitas yang merah super ya. Wah. Oke, langsung aja kita review bosku, check it out. Oke bosku, ini untuk yang pertama ya. Di sini kita ada dimensi 17 dengan lebar 15 dan tinggi 7 ya. Ini giwangnya cakep banget bosku ya. Ini sangat cocok sekali bagi yang menyukai pinggang-pinggang lebar ya. Maksudnya pinggang lebar itu sisi kiri dan kanannya ini agak melebar gitu ya. Untuk kit innya tajam bosku. Untuk warnanya ini lebih ke warna merah cerah ya. Nah ini posisi batu terkena cahaya matahari bosku ya. Cahaya matahari agak redup ya, namun dia tetap mengeluarkan giwang yang sangat tajam sekali ya. Untuk size ring ini ukuran 9 atau 10 bisa pakai ya. Jadi buat yang suka size 10 ya dengan dimensi seperti ini, langsung aja screenshot bosku lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedoni ya. Tuh, beh, cakep banget ini bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Nih, keren banget. Oke bosku, ini untuk batu selanjutnya ya. Di sini kita ada dimensi 17 dengan lebar 13 dan tinggi 7 bosku ya. Masih dengan fenomena kit E ya. Keren banget. Untuk size ringnya sendiri ukuran 6 atau 7 bisa pakai bosku ya. Ini kecil ya, tapi dia pedes banget ya. Batunya pedes banget bosku ya. Oke, kita akan lihat penampakan di bawah sinar matahari seperti apa ini bosku. Nah ini posisi batu di bawah sinar matahari bosku ya. Ini bagus banget bosku, batunya ya. Nih, cakep kali ya. Beuh, sampai dia double kit ya. Tuh. Oke, jika berminat langsung aja screenshot videonya ya, lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedoni. Ini penampakan dipakai nih bos. Tuh, merah banget ini ya, merah Fanta ini. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Jika berminat langsung aja screenshot videonya, lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedoni ya. Oke bosku, ini untuk batu selanjutnya ya. Di sini kita ada dimensi kantoran ya bosku ya, terpakai untuk ngantor ya. Untuk warna merahnya sendiri merah banget ini ya, meskipun dia di dalam ruangan seperti ini ya, yang tanpa ada cahaya, dia tetap merah banget bosku ini ya. Tuh bosku ya. Dan untuk potensi giwangnya dia giwang kit E ya. Untuk size ringnya bosku ukuran 7 atau 8 bisa pakai. Jadi buat yang punya jari kecil sangat cocok sekali ini sebagai pilihannya buat ngantor bosku ya. Selain dia natural juga warnanya cakep banget bosku. Untuk dimensinya dimensi 12 dengan lebar 9 dan tinggi 8. Oke, jika berminat langsung aja screenshot videonya bosku lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedoni ya. Kiti bos, kita next ya. Oke, ini untuk batu selanjutnya bosku, kita beralih ke merah pekat ya. Tuh, merah banget ini bosku ya. Tuh ya, dan tentu saja natural ya. Untuk giwangnya dia giwang kit E bosku ya. Ini cakep banget nih bos. Dengan dimensi 17 bosku, dengan lebar 13 dan tinggi 8 ya. Ini merahnya pekat banget ini bos. Oke, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedoni ya. Untuk saya jari ukuran 7 atau 6 bisa pakai. Oke, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedoni ya. Ini merahnya merah kebangetan ini bosku, cakep banget. Tuh, enak banget ini. Dan tentu saja natural ini bosku ya. Oke, kita next. Oke, ini tuh batu selanjutnya. Wih, kitinya bos. Di sini kita ada dimensi 14 ya, dengan lebar 11 dan tinggi 6. Ini tajam banget ini kitinya ya. Kalau kita lihat dari sini, betul-betul tajam sekali bosku ya. Untuk dimensi kantoran ini ya. Nah, kita coba pakai seperti ini bosku.
Wah, keren banget ya. Dengan material ring alpaka ini bosku ya, size ring ukuran 7 atau 8 ini bisa pakai bosku ya. Kita akan lihat posisi di luar ruangan seperti apa ini bosku ya. Nah, ini dia untuk posisi di luar ruangan dia bosku. Memang batunya terlihat kristal banget ya, dan merah banget terlihat di sini ya tuh. Dan kit E-nya pun juga tajam banget ya. Oke, jika berminat bosku, langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedonia. Jangan khawatir bosku, meskipun batunya secakep ini ya, ini natural ya. Ini kalau menurut aku ini cocok sekali dipakai buat kondangan ya, atau berpergian ya, tambah ganteng sekali ya. Apalagi yang jari-jarinya itu jari-jari ukuran standar ya, pasti pas banget ini ya. Keren banget. Oke, kita next bosku. Oke bosku, ini untuk batu selanjutnya ya. Wah, ini merah banget ini bosku ya. Bisa kita katakan ini warna merah Fanta ya tuh. Dengan dimensi 18 ya, dengan lebar 10 dan tinggi 8, jadi lumayan ngumpul ini bosku ya. Untuk size ringnya sendiri ukuran 7 atau 8 bisa pakai bosku. Nah, ini video di dalam ruangan ya, dan terkena cahaya flash. Memang batunya ini keren banget bosku ya, dengan giwang kit E yang sangat lurus sekali, dan ini spesial sekali bosku, ini top banget batunya, keren banget ya. Tuh, cakep banget bos. Kalau menurut aku sih udah nggak ada obat ini bos, keren banget batunya ini ya. Jika berminat langsung aja screenshot videonya bosku lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedonia. Tenang aja bosku, meskipun batunya semerah ini natural ya, baik itu batunya maupun warnanya, semuanya natural ya. Oke, kita next batu selanjutnya. Keren banget bos. Nah, ini dia untuk batu selanjutnya bosku, batunya merah betul ini bosku ya. Cakep banget ya, dan natural tentunya ya. Dengan dimensi 18 ini bosku ya, dengan lebar 14 dan tinggi 8. Jadi buat yang menyukai bim-bim segini ya, langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedonia ya. Untuk merahnya ini paten kali bosku. Untuk size ringnya ukuran 7 atau 8 bisa pakai ya. Ini posisi di luar ruangan, namun tidak terkena cahaya matahari ini bosku ya. Nah, ini untuk posisi di dalam ruangan dan terkena cahaya flash bosku. Batunya epic banget, terlalu bagus ya. Wah. Ini memang keren banget ya. Saya ulangi lagi untuk dimensinya. Dimensi 18 dengan lebar 14 dan tinggi 8 ya. Cakep banget bos, super ini bos. Tuh, ini posisi dipakai ya. Keren banget ya. Jadi buat yang mencari, sudah lama mengidam-idamkan dim segini, langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedonia. Oke, kita next ya. Cakep banget bos tuh warnanya ya. Oke bosku, selanjutnya kita kembali lagi ke dimensi kantoran ya. Ini merah banget bosku, sampai dagingnya menghitam, dan untuk giwangnya dia merah banget ya, untuk giwang potensi kit E. Dengan dimensi 12 bosku, dengan lebar 10 dan tinggi 6 ya. Ini batunya merah banget ya, kantoran cakep kali ini bosku. Nah, ini untuk posisi dipakai bosku ya. Untuk giwangnya sendiri, giwang kit E bosku ya. Ini posisi batu di dalam ruangan dan terkena cahaya flash ya. Betul-betul batunya main banget giwangnya ya, dan spesial banget. Untuk size ringnya ukuran 7 atau 8 bisa pakai ya. Oke, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedonia. Keren bos. Oke, ini untuk batu selanjutnya bosku. Di sini kita ada dimensi 17 ya, dengan lebar 10 dan tinggi 8 ya. Ini merahnya ini keren banget bosku, dan potensi kit E ya, ini pedes banget. Untuk saya sering ukuran 7 atau 6 ini ya, bisa pakai ya. Cakep banget ini bos. Kita akan lihat posisi di dalam ruangan seperti apa ya. Nah, ini bosku posisi batu di dalam ruangan ya. Tambah keren aja ya. Saya ulangi untuk dimensinya, dimensi 17 ya, lebar 10 dan tinggi 7 ya. Untuk size ring ukuran 6 atau 7 bisa pakai ya. Cakep banget ini bos, merahnya bos. Tuh. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Keren banget bos. Oke, ini batu terakhir kita ya. Top banget bos. Ini posisi batu di
luar ruangan ya, dan terkena cahaya matahari yang sangat mencolok sekali, warnanya keren betul bosku. Dengan dimensi 18, dengan lebar 12 dan tinggi 8 ya, ini top sekali batunya bosku. Beuh, cakep banget ya. Untuk size ring ini ukuran 7 atau 8 bisa pakai bosku. Nah ini posisi batu di dalam ruangan bosku, dan terkena cahaya flash ya. Terlihat di sini batunya betul-betul merah banget dengan tingkat kristal yang luar biasa ya. Tuh. Untuk size ringnya ukuran 7 atau 8 bisa pakai ya. Mungkin jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp channel Rajo Kalsedonia. Cakep bos. Oke bosku, sekian dulu video kita kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf bosku. Saya Rajo Kalsedoni pamit undur diri ya. Sebelumnya saya doakan semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Saya Rajo Kalsedoni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Games Nusantara.